kemana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai udah setahun mobil ini jalan. Nah, apa aja dan bagaimana kondisinya sekarang? Untuk kilometer sudah 30.500 teman-teman ya. 30.500. Untuk kondisi pedalnya masih aman. Oke, kondisi joknya. Ini dibilang mobil saya adalah mobil capek juga. Selain pemakaian pribadi, ini juga saya lepas kunci teman-teman ya, untuk direntalkan. Oke teman-teman, kita lihat bagian dalam mesin seperti ini. Mohon maaf, maklum aja untuk mesin banyak debu ya teman-teman ya, karena jarang dibersihkan. Pertama-tama kita akan cek bagian baterainya. Dan ini coolantnya. Coolantnya masih bawaan pabrik, teman-teman ya. Untuk kondisinya agak memang berkurang ya. Biasanya ada garis poolnya, ini di bawah full ya, teman-teman ya. Untuk coolantnya udah mulai berkurang. Berkurang ya karena udah setahun lebih. Buka ya. Nih, seperti ini kondisinya. Masih coolant murni. Masih belum ditambah ya. Nanti rencana mau kita tambah waktu penggantian oli. Ini coolantnya. Setelah itu kita cek master rem. Ini master remnya. Kita cek ya. Untuk airnya masih aman. Kayaknya berkurang sedikit ya, hanya sedikit. Masih kelihatan airnya. Cairan minyaknya, minyak remnya. Oke, kita tutup dulu. Oke, selanjutnya kita akan cek radiator. Apakah berkurang, teman-teman? Oke, alhamdulillah masih kelihatan airnya dan masih bersih. Ini dia cairan coolant air radiatornya, masih aman ya. Oke, kita tutup lagi. Lalu kita cek air wiper. Nah, air wiper ini sering saya cek ya teman-teman, karena lagi musim hujan, jadi saya sering isi ulang ya. Lalu kita cek bagian nih, akinya ya. Ini aki basah teman-teman. Jadi udah saya cek
untuk kondisi air baterai, air akinya masih aman. Jadi kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan cek oli mesinnya. Oke teman-teman, seperti ini kondisinya. Alhamdulillah belum ada berkerak karena saya rutin ya, rajin ya. Saya penggantian oli itu di kilometer 6-7 ribu udah saya ganti. Karena mobil ini kan jalannya panjang nih. Jadi 6-7 ribu kilometer saya ganti olinya. Plus filter olinya juga. Alhamdulillah masih bagus ya, masih jernih tanpa ada kerak. Oke, kita tutup kembali. Kita lihat sticknya. Oke, kondisi masih normal. Untuk kondisi olinya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk ketinggiannya masih normal. Untuk ke apa ini ya? Kekentalannya masih normal juga, tidak menetes dia. Tapi kalau udah cairnya minta ganti oli, isinya otomatis menetes langsung ke bawah dia. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau saya ganti oli biasanya di bengkel langganan, tidak ke showroom besarnya ya. Karena untuk menghemat biaya juga sebenarnya, biaya dan waktu. Nah, 30.500 sekarang jadwal ganti olinya, kita cek dulu ya. Di kilometer berapa nih? 31.100, berarti ada sisa 1.000 km lagi harus diganti olinya ya. Ini setahun ini saya ganti oli kurang lebih 4 kali teman-teman ya, udah 4 kali. Karena mobil ini mobilnya jalan, jadi kalau musim lebaran dia jalan. Kalau nggak ada yang make, di Sabtu Minggu saya jalan juga untuk maksim. Jadi mobil ini mobil ya cari cuan juga sih sebenarnya. Kasihan juga ya, mobil 1.000 kita push. Nah ini tampilan depannya teman-teman. Oke teman-teman, mana tahu ada yang mau nambahin setelah 1 tahun pemakaian, boleh langsung komen di bawah ya. Untuk body sekarang masih aman, lecet-lecet sedikit ya pemakaian. Baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.